malam saya berburu kerang di malam hari, mencari kerang lah, kerang mutiara. Konon itu di sini banyak kerang mutiaranya, kerangnya itu besar-besar. Nah, ini dapatnya ditumbukan kerang yang airnya itu surut, kan dapat kerang tiga besar-besar. Nah, apa dalamnya kita buka nanti. Ya satunya juga lumayan besar lah, gak susah karena dia kan kerang itu tinggalnya di bawah pasir, diangkat satu persatu. Nah, yuk kita bawa dan kita buka kerangnya. Yo, ini kerangnya ada tiga. Kita pukul dan kita pecahkan apa di dalam kerangnya itu. Siapa tahu dapat hadiah lotre atau apa. Pecahkan lagi kerangnya. Aduh, udah mulai kelihatan dagingnya. Dan ini dagingnya, ini dagingnya. Dagingnya mungkin agak beda atau aneh gitu kan, besar sekali. Nah, di dalam dagingnya itu biasanya ada kerangnya arak beruntung tuh, kerang merah yang harganya jutaan rupiah, bahkan puluhan juta. Ya, kita buka dagingnya, 1, 2, 3. Nah, ini dapat sesuatu. Oh ya, mutiara merah. Nah, ini yang kita cari-cari dari kemarin. Ini mutiara merah, harganya itu sampai jutaan, bahkan puluhan juta di kerang ini. Oke, kerang kalau udah besar itu pasti dalamnya ada mutiaranya. Nah, seperti ini kerangnya, kerang darah lah, kerang darah yang agak besar dikit. Nah, ini kita buka satunya lagi, ada apa? Yuk kita buka. Aduh, agak susah banget bukanya itu. Tuh, tangannya sakit lagi. Kita tutup pakai batu lah. Tutup. Tutup pelan-pelan biar hasilnya maksimal. Jangan sampai kerangnya pecah atau mutiaranya yang pecah. Kerangnya wajib pecah, mutiara jangan. Lalu kita buka pelan-pelan. Buka. Ayo, cepat bukanya. Ayo, udah malam ini. Mau subuhan ini. Aduh, agak lama. Memang susah nih, kerang besar tuh susah bukanya karena daya ototnya itu besar. Nah, ini kita buka pelan-pelan pakai tangan. Wah, sabar. Aduh, susahnya. Tapi buka juga, buka. Nah, ini udah buka dagingnya, kita tutup lah dengan mutiaranya, aman. Apakah ini ada mutiaranya dalam kerangnya? Nah, kita lihat. Kerangnya itu bersihkan dulu kerangnya lah untuk wadah mutiaranya. Nah, kita siapkan. Nah, ini dalam kerangnya biasanya kalau orang besar itu ada mutiara kayak gini nih. Contohnya kerang yang ada mutiara di dalamnya dan menghasilkan mutiara di daging kerang tersebut. Nah, ini jendela-jendela gini. Yuk kita buka. Isinya apa ini? Aduh, ini ada kayaknya ada mutiaranya ini. Kerang besar rata-rata memang ada mutiaranya. Kita buka. Buka, ayo. Isinya apa? Apakah kerang merah lagi? Aduh, bukan kerang kuning. Kerang kuning, kerang putih. Ini ya, kerang putih ternyata. Kerang tersebut dalamnya ada kerang putihnya. Kita taruh lagi di wadahnya. Ada lagi apa enggak? Wah, ada lagi dua kerang putih ternyata. Dalamnya ada lagi apa enggak? Kerang besar ini, besar. Mutiaranya, mutiaranya besar, jatuh. Aduh, cari. Ambil. Cuci dulu. Nah, ini mutiara kerang besar. Mutiara besar lah, kerang besar. Ada mutiara lagi, coba diperiksa dulu. Siapa tahu masih ada lagi. Masih ada lagi dalamnya. Mutiara bagus ini. Mutiara liontin ini. Harganya puluhan juta ini kalau dijual. Wah, mutiara liontin agak mahal. Kerang besar banyak kan seperti ini. Ada lagi apa enggak ini? Yuk kita buka lagi. Udah habis apa? Coba cuci dulu. Coba tahu masih ada lagi. Mana ada mutiaranya? Mahal, jutaan rupiah, bukan puluhan juta. Ada lagi apa enggak? Udah enggak ada. Ini dalam dua kerang ya, yang satu belum dibuka.
ada dapat mat mutiara. Nah ini mutiaranya. Nah satu mutiara besar, sangat cantik. Ini mutiara liontin, mutiara normal. Nah ini mutiara liontin mahal ini, puluhan juta ini. Nah kemungkinan puluhan juta. Mutiaranya kecil tapi lumayan lah untuk liontin lah, harganya lumayan mahal. Terima kasih melihat video saya, silahkan like atau menyukai halaman ini, halaman My Story di Facebook dalam kurung kekasih idolaku. Semoga terhibur, selamat malam.